Kopi espresso tidak hanya bisa dijadikan minuman cappuccino atau kopi latte. Jenis kopi yang punya konsentrat kuat ini nikmat juga dijadikan variasi dessert affogato. Affogato sendiri merupakan sajian kopi khas Italia yang cukup populer. Biasanya affogato terdiri dari es krim berpadu dengan kopi espresso panas. Cara menikmati affogato bisa terbilang unik. Pasalnya dua shot kopi espresso panas perlahan dituangkan dalam gelas berisi es krim yang dingin. Perlahan bagian atas es krim melebur dan harus dinikmati segera. Begitu kopi dituangkan, aroma kopi yang kuat terasa sedap, sama seperti sajian es krim bertopping lainnya. Ketika disantap, suhu kopi seketika berubah menjadi dingin. Rasanya nikmat, jejak rasa kopi yang cenderung kuat melebur dengan manisnya dan lembutnya es krim. Semua berpadu di mulut dan memberi kesan berbeda karena rasanya manis dan khas kopi. Affogato cocok dijadikan sebagai sajian pencuci mulut. Wisata di Sumatera Barat, Padang pada khususnya, itu wisatawan banyak sekali berkunjung ke Kota Padang. Jadi dari sana saya melihat peluang dari kuliner itu sangat besar sih. Sehingga kami mencoba membuat kafe dan resto. Dari resto ini kami mengembangkan karena banyaknya permintaan konsumen tentang kopi, kami mencoba membuat coffee shop khusus untuk Mahakam. Nah, dengan ada coffee shop di sini, kami menciptakan varian-varian dari produk kopi. Nah, itu namanya affogato. Affogato itu banyak dinikmati oleh semua kalangan, baik ibu-ibu. Semua kalangan sangat menikmati jenis kopi yang satu ini. Itu termasuk salah satu best seller di Coffee Shop Mahakam ini. Jadi di sana ada es krim yang dicampur dengan espresso. Jadi espressonya bisa dituangkan langsung oleh konsumen sehingga bisa menikmati rasa kopi yang lebih kira gitu ya. Bisa dikira-kira rasa kopinya yang agak strong atau yang middle gitu. Wah, selama ini harga kita sangat terjangkau sekali. Kita harga menyesuaikan. Harga yang terjangkau, yang bisa sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Di Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.